Terbang jam. Assalamualaikum. Hai. Oke, hari ini kita akan posting satu barang yang baru sampai daripada Adidas. Oh, sudah Adidas. Tapi yang dulu lah. Tapi saya nak puji lah pos daripada Adidas ini. Kita bungkus dengan baik. Saya bagi kotak keluaran macam ini lagi. Pas sudah sampai 3 hari saya. Order pada Sabtu malam. Sabtu malam Ahad. Hari ini hari Rabu, soalnya masa 3 hari, 4 hari lah, hari Senin, Selasa, Rabu. Rabu petang dah sampai. Oke, okay, so kita buka dulu. Bungkus dengan kotaknya lagi. Baiklah. Oke, dah. So ini dah. Ini adalah Adidas Adista 1M. Apa maksudnya? Dia buat kasut ni daripada bahan bahan yang di kita di kitar semula. Oke, dia bahan-bahan yang di kitar semula. So dia barang yang sudah mereka bungkuskan. Yang buat tinggal kasut ni Adista ni. Saya tak tahu dia keluarkan berapa pieces ya. Tapi dia ada tulis Adista 1M situ. So kita ambil size yang US US 9, UK 8.5, itulah. Okey, Adista 1M GX 2997. Okey, running. Okey. Dan diimport diedarkan oleh Adidas Malaysia Sendirian Berhad. Oke, okay. Apa lagi sini? Nah tuh, dia ada di situ tuh. Made with Parle Ocean Plastic. Dibuat daripada sampah sarap yang dipungut daripada lautan. Dibuat, ini lah jadi dia. So, mereka kitar semula tuh. Oke, okay. Buka dulu saja. Itu dulu lah, okay. So, ini sebab ya. Pasang dia tadi. So, kaki satu dulu. Okay. So, ini dia. Adidas Adista 1M. So, boleh nampak lah. Dia punya kemasan tu. Ringan lah. Sangat ringan. Ini bukan kotor. Dia memang fashion dia macam tu. Memang dia dikeluarkan macam tu lah. So, ini dia punya nama Adista. Okay. Yang menarik tu di belakang tapak tu dia menggunakan Continental. Continental ni kita tahu dia ni pembuat tayar kereta yang terbaik. Selain daripada Continental. Sangat ringan lah. Okey. Itulah. Running. Sebelah dia. So ini lagi sebelah dia. Yeah. Wah. Wah ni. Bok-bok kedai kan. Okey. So sini ada okey, itu memang macam tu. Kemudian memang macam tu. Okey. Okey. Dah. So, tengok dulu. Tak jelas. Ini mungkin agak lama di luar, okey. Dia tepi dia. Oops. Okey. Dah. So, kita tengok dalam dia dulu. Okay, made in China. Walaupun Adidas, saya pun tak tahu dari negara mana, tapi dia tetap made in China. Tak tahu kenapa. Mungkin kilang paling murah boleh buat di sana kali. So, itu siap. Okay, kita akan gunakan untuk running nanti. Nanti berapa kilometer dia boleh digunakan sebelum tapak dia ini akan jadi haus. So, okay, terima kasih menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe video YouTube saya. Dan yang belum like, sila like. Dan kalau anda ada komen, terus saya tambah baikkan lagi video saya. Jangan lupa juga komen. Okay, insya Allah kita jumpa di video pendatang. Assalamualaikum.